Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kemarin kita sudah membuat sarung bantal dan sarung guling. Hari ini saya akan membuat spray untuk anak. Ikutin yuk. Kali ini spray akan saya buat adalah spray ukuran nomor 3, yaitu 120 x 200 cm dengan tinggi 20 cm. Nah, ini adalah pola untuk membuat spray. Jadi total kain yang kita butuhkan yaitu panjang 200 tambah 20 cm tambah 20 cm tambah 2 cm untuk kelim, jadi 242 cm. Dan lebarnya adalah 120 cm ditambah 20 cm ditambah 20 cm dan ditambah 2 cm untuk kelim, jadi 162 cm. Kita mulai kelim keempat sisi kain. Ada sepatu khusus untuk membantu memudahkan kelim seperti ini. Tapi kalau tidak ada, bisa juga dikelim secara manual. Selanjutnya kita akan membuat pojokan spray. Caranya lipat seperti ini. Lipat segitiga. Pastikan segitiganya lurus. Lalu ukur tinggi spray adalah 20 cm dan lipat lagi. Pastikan tingginya 20 cm. Lalu mulai kita jahit. Menurut saya cara ini adalah cara yang paling mudah untuk pemula karena tidak perlu memotong untuk pojokan spray. Nah, ini dia tinggi spray yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan memasang karet. Ini dia karetnya, saya pakai dengan ukuran 30 cm. Lalu kita bagi dua dan jahit bagian tengah dulu. Nah, ini karetnya biasanya menggunakan 2 kali lipat ukuran karet. Nah, tandai dengan pensil, lalu jahit di sini. Dilipat ke dalam ya. Lakukan pada bagian sebelahnya. Ini saya tandai 2 kali lipat ukuran karet, lalu lipat ke dalam dan jahit.
Sekarang kita akan menjahit sepanjang karet. Caranya dengan cara menarik karet seperti ini. Tangan kanan saya menarik karet dan tangan kiri saya menarik spray sambil dijahit. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan keempat sudut spray yang lainnya. Sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.